Kembali lagi ke channel Digi Japera. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor pada halaman di proposal yang baik dan benar. Oke, langsung saja kita klik di bawah job kerja kita dan kita klik. Tag layout, lalu kita pilih break, dan kemudian kita pilih next page. Oke, dan kursor kita berpindah ke halaman selanjutnya. Kita tekan tombol delete agar daftar isi naik ke atas. Di bagian bawah halaman, kita matikan link to previous. Lalu kemudian kita pilih page number. Kita pilih bottom of page. Lalu kita pilih plain number 2. Oke, di situ sudah ada angkanya. Kemudian kita blok, kita pilih page number lagi, kita pilih format page number, dan kita pilih huruf I. Lalu kemudian kita start dengan huruf I, lalu kita klik OK. Maka secara otomatis akan berubah menjadi huruf I, nomor halaman daftar isi tadi. Di kata pengantar harusnya I2. Oke, benar, I2. Kemudian bab 1 seharusnya nomor 1. Maka di kata pengantar kita letakkan kursor di situ, klik 2 kali. Dan kita pilih tag layout, kemudian pilih break, kemudian pilih next page. Kita tekan delete untuk menaikkan bab satunya. Lalu kemudian kita ke bagian bawah. Kita klik 2 kali. Kita matikan link to previous. Oke. Lalu kemudian kita delete. Dan kita klik 2 kali lagi. Kita pergi ke page number. Pilih bottom page. Terus pilih plain number 2, dan kita pilih lagi page number, lalu pilih format page number. Di sini angka I kita rubah menjadi angka 1 di number format. Oke, kita start dengan angka 1, lalu kita klik OK. Otomatis sudah berubah menjadi angka 1. Kita turunkan ke bawah, lalu letakkan kursor di bagian terakhir tulisan. Kita pilih page layout, pilih page, pilih break to page. Lalu kita naikkan tulisan tersebut dengan menekan tombol delete. Selanjutnya kemudian kita klik 2 kali, matikan link to previous, lalu kita pergi ke page number, kita pilih remove number, dan pada bagian atas kita klik 2 kali. Kita pilih page number, lalu pilih top of page. Kita pilih plain number 3, itu angkanya 1, jadi kita pilih lagi page number, format page number, lalu kita pilih continuous from pages section. Ini yang atas, bukan start at 1. Lalu kita klik OK, dia akan secara otomatis mengikuti nomor yang di atasnya dan menjadi nomor 2. Selanjutnya bagian bawah di bab 2 kita akan menghilangkan di bagian topnya nomor 3. Caranya sama seperti yang di atas tadi, kita
kita akan pointer di bagian terakhir kata, kemudian kita pilih layout, kita pilih break, kita pilih next page, kita tekan delete di keyboard untuk menaikkan bar 2, kemudian klik 2 kali pada nomor, lalu masukkan link properties, kemudian delete. Oke. Di bagian bawahnya kita klik 2 kali, masukkan link properties juga, kemudian kita klik tag number, pilih bottom of tag, pilih plan number 2. Oke, secara otomatis nomornya menjadi nomor 3. Oke, selanjutnya pada sambungan bab 2 seharusnya nomornya di bagian atas, di bagian kanan atas. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik di bawah halaman, kita pilih break, pilih page number. Oke, kita naikkan kursor. Lalu pada bagian bawah kita matikan link to previous, lalu kita delete. Oke, bagian atasnya kita klik 2 kali, matikan link to previous, klik page number, pilih plan number 3. Oke, halamannya secara otomatis menjadi nomor 4. Dan pada bab 3 caranya sama juga, harus menghilangkan nomor di atas dan kita klik di bawah halaman, back layout, pilih break, pilih next page, kita naikkan bar dengan tekan delete dan kita klik 2 kali nomornya, matikan link properties, kemudian delete. Dan pada bagian bawahnya kita klik 2 kali, matikan link to previous, kemudian pilih page number, pilih bottom of page, pilih plan number 2. Oke. Dan yang sambungan bab 3 di bawahnya seharusnya nomornya di atas kanan, di kanan atas. Makanya sama, kita taruh kursor di akhir halaman, kita pilih page layout, pilih break, pilih next page, kita delete ke atas agar, dan kita delete agar tulisan ke atas. Lalu pada bagian bawah kita klik pada nomornya, terus klik link to previous, dan kita tekan tombol pada keyboard. Dan pada atasnya kita matikan juga link to previous, kita masuk ke page number, pilih top of page, terus plan number 3. Akan secara otomatis nomornya berada di atas kanan. Sekian video membuat nomor halaman yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah. See you next time. Thank you. Dan jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat.